Yo yo yo, berjumpa lagi bosku dengan saya bosku. Ini kondisi terakhir jam Rico Sakura ya, mesinnya otomatis 21 jewel ini. Nih untuk tampak depannya seperti ini bosku. Warnanya chrome, cuma dia punya ada gradasinya. Jadi kalau nanti dipakai, kalau seumpamanya yang pakai bergerak-gerak gini, dia berkilau-kilau seperti ini. Nah, hari tanggal masih aktif, 1x24 jam masih berganti. Nah, untuk setting quick setting harian pakai manual ini, Bos. Kalau untuk tanggal tinggal pencet ini aja, ini. Pencet ini. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 berganti ya. Terus kaca material terbuat dari bahan ini apa namanya mika, tapi kondisinya bening banget seperti ini, perhatikan bening banget. Casingnya terbuat dari bahan stainless steel padat dan halus bos, pastinya anti rayap, anti jamur dan nyaman dipakai, mengkilap terus, anti karat juga lah. Kalau di sini masih ada logonya R nih, Rico ini ya, masih ada logonya R, perhatikan. Nah ini ya, masih ada look. Terus bentuk casingnya seperti ini bos, seperti jengkol ini ya. Nah ini dari samping seperti ini, masih ada logonya R Rico. Untuk rantainya modelnya seperti ini bos, ini rantainya seperti ini, masih panjang, muat 90 kilo lah. Kita cek belakangnya, agak susah nih ya. Nih Rico 61912 Jepang otomatis. Nah ini kita cek mesinnya ya bos, kita buka rantai dulu ntar. Nah ini untuk kondisi mesinnya bosku, kondisinya orisinil ya, Rico Jepang, masih lumayan bening untuk mesinnya seperti ini. Terus balancernya juga masih bergerak dengan normal sekali, cuma minusnya dia di sini nggak ada logonya Rico R, karena logo Rico itu biasanya dari kayak tinta gitu, kalau kena apa gitu kehapus. Nah kondisi belakang seperti ini, terus kondisi depannya seperti ini ya bos, bening mulus seperti ini. Nah, rantainya juga masih panjang, masih ada sisa beberapa slot lagi. Seperti ini barangnya. Terima kasih telah melihat video saya bos, dan sampai berjumpa lagi lain waktu.